Goblok-goblok mau ditarik manajemen sama Pak Erik. Wah, karena ngasih lagu sudah enggak lucu, lucu ding gitu. Gue wongin nonton pasti nonton pasti nonton arak jojo mas aja bahas apa mas? Ada di aku marah deg-degan gue bawa leboknya pasal Viro. Bagi teman-teman yang mau rilisan fisik di Kam Store ya ini. Mas, oh mulai mas malah si chat sih gitu HP nan wae iki lho. Wah aku sing DM soalnya saiki aku selebgram introvert to. Widen. Oke Nur. Kali ini nih ya setelah kemarin menggerbek salah satu musisi di Semarang yaitu Distorsi Akustik. Kali ini nih menggerbek musisi juga yang bisa dibilang solois atau band ya. Denen solois tapi full band. Nah, daripada penasaran langsung aja kita akan menggerbek depannya huruf U. Siapa cabil? Suara Amin. Depannya huruf U. Kayak senebak ra. U. Musisi solois U depannya. U musisi. Abis gerbek musisi episode Distorsi Akustik. Oh iya. Nah, yang mukanya dia mirip jendengan mas. Mungkin. Mirip tau ya. Mungkin mirip tau. Rupanya pasaran mas. What? Nanti kita akan ini apa jenenge berbincang-bincang. Kenapa Mas Fajar tuh ada di semua rata-rata semua band Semarang ada Mas Fajar? Hey guys, ternyata sudah direkam. Wes mau tahu? Wes, wes ya gitu. Halo mas, waduh. Aman. Aman mas. Aman aman. Apa sih? Ini tak semprot sih mas kita. Oh iya. Tapi aman gitu. Di mana lagi apa? Rano. Soalnya jam musim ini mas ya. Makan tapi. Nanti jadi. Orang nih jenggotan gue nggak usah nggak masker ya. Nggak usah. Filter mas, filter. Oh filter. Aku lihat masih digerebek musisi. Wah, nek iki Mas ono rada-rada slogan nih Mas. Jadi nek slogan. Nek grup musisi tok 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 ra wedi ya piye. Nek kemarin teman-teman Distorsi Akustik grup musisi tok 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 karepmu. Nah, nek iki versinya Mas Udin sendiri. Tok 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 lungo. Yo, aku tak ngomong ya. Grup musisi tok 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 lungo no. Disini rame ya. Karena ini adalah, wuih, gampang diedit ya. Ya tapi ini kan, iki konten rano editan mas, rencananya mas. Los iki mas. Rencananya los mas, tak apa apa. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke sebelumnya kenalan dulu. Di sini udah ada Mas Udin Lar ya mas, benerin mas. Udin Lar. Mas Udin Lar, kenalin mas, saya Ayib. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Biasanya nek. Konten ini biasanya berdua mas, MC-nya berdua, cuman sing sijennya biasa aja meriang. Weh, jadi tak wakil ke sendiri dulu. Sementara sendiri dulu. Iya. Yeah. Dan biasanya juga MC-nya ada juga nih, Mas Eta. Kameramen. Kameramen. Sekarang ngerangkap kameramen. Oke, Mas Udin, Mas Udin. Ini nih. Mas tak sambil loh, Ki. Rapopo mas, rapopo mas. Dan rak kaku, kita kayak interogasi, orang interview. Interview. Aku malah deg-degan, Ki, kok bawa lebok ke pasal Viro. Goro-goro meneng, itu kan rasik loh. Iya juga ya. Nah, kebetulan aku lagi mas, posong ngombe mas. Posong. Ya, sementara nggak lagi hidup sih, Mas, Mas. Kan waktu itu, kan ada sekering-sekering ya. Ini ya. Ini malam minggu lah, Mas. Jangan asli. Malam minggu barengan Mas Udin lah. Dan di luar udah ada fansnya, Mas. Nggak, itu personil. Personil. Mm-hmm.
Ngeri luar biasa. Berarti enggak ada. Oke, malah. Lah iya, sing duwe. Sing ngomong ngomong personil. Sing duwe. Asline kan solois ya, Mas ya? Solois. Solois tapi pocokan, Mas. Solois egois dia. Solois egois. Solois tapi bayaran dipek duwe. Oh iya. Kayak pamungkas ngono-ngono ya. Ngeri Mas Udin ki pok solois berarti ya. Solois murko. Solois murko. Tapi berarti jeneng band ini, nah itu ya kan, Udin Lar ini band apa ini Mas? Larong. Band Mas, sebenarnya band. Hah? Band itu jadi kayak dijar-jar kayak gitu loh Mas. Oh dijar-jar kayak gini ya? Rak dulu sih. Mas band digabur nah, mana? Udin Lar, Lar, jar kayak wae. Oh, gabi. Oh no. Ya rak Mas. Rak. Yang bikin siapa Mas bisa? Yang bikin teman-teman. Yang bikin teman-teman. Hmm. Wow. Tahun biru Mas. Barusan sih Mas, masa-masa awal mas, pandemi. Potong ya? Oh, oke. Okay. Monggo sapa meneh. Acara apa Mas? Biasa Mas acara ngobrol-ngobrol gitu loh. Terus guys. Cuma cari aku terlalu serius Mas. Masih sanggung nih. Luar kota Mas. YouTuber mana nih Mas? Luar kota gitu. YouTuber luar kota. Bawa apa ini? Ini ada Mas. Mas Ayib. Sing gila, sing korporatif. Mas Ayib. Mungkin tidak tipis ya. Ayib. Ajib. Wajib. Ajib. Kedatangan yang tadi Mas. Marah-marah Mas. Loh. Kemarin itu. Kemarin iya yang... kemarin maksudnya. Oh, di sosial akustik. Iya, tiba-tiba datang marah-marah kekat gara-gara memorinya habis. Sekarang datang lagi. Nah, bisa sampai sebagai apa nih? Makan itu. Tukang ngampat. Episode selanjutnya pokoknya ada Mas Angga pokoknya. Jujur teko. Teko maksudnya Mas Kristo. Nah, ki meng ngobrol. Nah, biasa nek tepung bujuk-bujuk ngambisi ini. Udah ada enak ini. Ini punya teman. Jare ini rock and roll. Lah iya, mau bene kok es katok ya. Tapi tipis to. Alam to. Iki jane konten sing paling iki Mas. Slow aslinya slow. Cuman kayak wingi kan jadi kesannya sok serius gara-gara sering interview ning apa jenenge TV kalau penggowo. Masalahnya ada batasan-batasan juga ya. Iya, mas, makanya ya. Sekarang kan ngekat kita kan gara-gara itu, Mas. Penonton, ben ketok pintar. Sok tahu gitu bajiro ini. Eh. Bajiro iki kekat-kekat ngono-ngono sok sang kita di TV ora. Iki mumpung di syuting ben ketok pintar kowe iki. Kayak kesempatan lah untuk dobel kesempatan. Mulai kesombongan ini mulai aku wingi ngerusui band siji ne. Wah. Yo, Ria iki apa do Ria. Pamer istilah ya. Wah. Tapi mau pas ketemu langsung. Tapi aslinya enggak gitu, Mas. Lah iya, aslinya lebih. Lebih pamer. Padahal mau ketoke alim, Mas. Yes, yes. Mas Udin tuh selain ini. Dengan ki jadi musisi sih apa dodolan sih, Mas? Kan bos angkeringan ya, Mas ya? Saya enggak paham. Oh, udah paham. Bosnya sebenarnya. Teneng-teng. Enggak. Kita sambut. Oh. Dia yang musisi. Ngeri. Mengaku-ngaku musisi sebenarnya. Oh, no Mas. Yeah. Berarti yang di YouTube itu lip sync. Coba dia, pengakuan dia. Gimana nih Mas Udin? Kalau salah langsung tak selomot. Musisi kok mungkin bisa-bisa. Ya. Ngeri. Mas Udin. Jadi tadi bosnya siapa aslinya, Mas? Sebenarnya CEO-nya Mas Angga Badana. Oh, berdua. Oh, bersama ya? Berdua. Kolaborasi, tapi sering gelut ngene piye, Mas? Usahane. Karena itu malah menambah itu keharmonisan. Oh, daripada sosokan menang-menangan ya? Yeah. Yakin, Mas? Ya enggak. Oh, kayak gitu. Kisi asli menendang kat bibir sih asli. Eh cuma ini kan direkam rak enak ya. Ya rak enak. Kalau nengok paling nengok paling lagi beracara gitu aku ditendang. Menjadi musisi berarti baru ini. Apa ya, sebelumnya udah ada proyekan band gitu Mas Udin? Kalau suka musik udah lama sih. Kalau untuk band dari STM memang sudah ngeband cuma dari berjalannya waktu vakum terus ketemu teman-teman semangat ngebandnya muncul lagi di masa-masa pandemi awal-awal kemarin. Tapi jualan lancar alhamdulillah ya. Alhamdulillah walaupun agak omsetnya naik turun tapi masih jalan lah. Yang penting jalan dulu. Ya.
Nah iki bahasane STM. Iya iya. Sing rotene waktu sekolah dulu. Kan enak lho. Tapi mau kan ra ono klik-klikan piye to. Kalem to. Oh iya. Waktu sekolah zaman dulu ya. Nah kan dulu. Bener. Jare mau tahun ini TV. Balik iki. Dulu. Wis aku ndo terlalu. Kan nomor ngentek. Oh iya, suwano. Wis. Ra apa-apa iki aman Mas wis sing file iki wis dihapus. Ini dikat-kat ini nanti. Mengalir mas, tetep mas. Mengalir, iya. Los pokoknya. Tapi, nah, okay. Mas Udin sendiri nih, sama Mas Angga ya, lebih milih band-bandan apa usaha mana mas? Siapa? Apa? Nah, ini. Kalau milih, utama tetap usaha mas. Utama usaha. Utama usaha untuk masalah band kan, di sela-sela waktu, di sisa-sisa waktu, memenuhi kebutuhan di rumah, kita sisipkan hobi kita. Syukur-syukur jalan semuanya. Iya ya. Oke, Udin Lar dinyatakan bubar sama vokalis juga. Pilih usaha ternyata. Udin Lar dipecat dari band-nya karena lebih memilih usaha jualan kucingan. Angkringan udah berapa cabang sekarang, Mas? Dua cabang. Yang di jalan apa tadi itu? Jalan Sri Rezeki Raya. Sri Rezeki. Yang kedua di Jalan Subali Raya. Subali. Oh ya di Subali. Subali kalian ya? Kerap ya. Oh, dua cabang, yang satu yang jaga Mas Angga. Adiknya Mas Angga. Adik Mas Angga. Udah berapa lama, Mas? Kalau yang angkringan Boe yang Sri Rezeki Raya itu 2 tahun lebih dikit lah. Kalau yang cabang 2 ini ya beberapa bulan ini. Buka pas PPKM berarti ya? Sebelum. Tapi ya? sudah pandemi. Oh, iya, mantap. Bukannya unik ya? Pagi. Soalnya pagi ya? Iya. Angkringan nih bukannya pagi, rata-rata kalau kayak di Tembalang juga kayaknya malam mas, bukannya mas? Soalnya malam ada kegiatan sendiri. Nah, ini kegiatan apa kira-kira? Anak malam, biasa. Ramas nih ngomong mas. Gambar mas. Kebetulan tukang lukis juga dia. Oh. Gambar. Bukan dia yang. Tato apa? Enggak, gambar mural. Maksudnya gambar rumah kosong ya, mas? Gitu, spesialis lah. Spesialis. Ya, sedikit-sedikit mas buat tambahan mas. Iya juga ya. Siapa tahu rezekinya di situ. Menggambar rumah kosong. Iya. Iya berarti. Karena digambar. Iya gambar rumah kosong. Lalu yo kalian eksekusi. Tapi Mas Udin asli Semarang ya? Asli Semarang. Mas Angga ya asli sini ya. Ngeri. Luar biasa. Dan Mas Angga juga kan YouTuber juga ya? Enggak. Iya YouTuber. YouTuber, amatir. Itu yang YouTuber itu dia. Dia punya film pendek banyak. Oh. Ada beberapa. Iya mas. Udah nggak ada, nggak laku. Yang serak apa? Ini serak lucu mas. Garing. Sering diampati, sering didai. Dulu lucu sih. Juga kelucuannya wes disobek-sobek wesan. Jadi down ya. Itu salam iri circle apa piye? Circle dolan. Iya. Dan juga Mas Angga kan kebetulan personilnya Udin Lar juga tuh. Kenapa mau mas? Dipaksa mas. Oh dipaksa? Enggak tau, nangis-nangis mas. Nangis-nangis. Gue beras iya, barang. Tak buka jujur. Ojo, ojo vulgar, ojo vulgar. Ojo vulgar. Ih. Sane bin kita sangar to. Oh iya ya. Rodo berwibawa ya. Ini lagi aku nih teman-teman mas. Jadi gini, aku tadi itu sebenarnya kita enggak tahu. Dia mau interview sendiri gitu. Aduh. Aduh lah. Iya, iya. Dia mengaku solois. Oh gitu. Wih, aku sama teman-teman tadi di grup rame ya di. Loh, kok bisa solois gini. Loh, gue kan goblok. Ya, teman ada yang gitu. Gue goblok iso gitu solois naimu gitu. Itu memang benar-benar panas mas tadi mas di grup. Wah, gila tadi. Wah, sampai tebat entah habis-habisan lu. Padahal dia kalau bikin lagu tuh memang enggak bisa, Mas. Oh. Wes ya Allah, anu itu. Ketemu sama teman-teman gitu-gitu, tapi dia loh dapat kabar dari tadi teman-teman distrik toh. Oh, iya barusan. Kemarin. Heeh. Kak, iki Udin meh interview single solonya dia loh, solo. Loh, ini wah kacau ya. Tak share semuanya ke teman-teman. Nah, ini
Dadah saya kesini nih ya, teman di Kamstor kan. Iya, di tempatnya Mas Beruri. Kia Mahasara apa, Bil? Wah, Udin kok ngaku-ngaku Solo, maksudnya piye iki, Bil? Waduh, waduh. Ini masih berjalan semua nih, teman-teman nih. Oh, sini. Lagi pada otw kesini semua? Ada yang nyeret order. Itu juga. Nyeret balok, juga. Balok, balok, apa. Main dada ini kusen. Oh, ini pada gak terima, ini pada gak terima. Ini maaf ya, ini ngerusak kontennya ya. Jadi rencananya mau interview satu orang ini, sesosok ini doang nih. Tapi makhluk ini doang yang mengaku-ngaku solois ya. Sekarang dipecat. Dan akhirnya banyak yang gak terima ya. Oh, temen-temennya gak terima ya. Itu artinya aslinya sayang, Mas. Sayang sekali maksudnya gitu. Iya, sayangnya gitu. Ibarat biasanya ada yang dibully ya. Gak ada, kan gak ada yang diampat gak seru toh. Makanya karena itu gitu juga ternyata filosofi banget ya. Yeah. Nah terus jenengi ibaratnya kan tadi mau solois tuh Mas, terus ujung-ujung akhirnya kan rame ada teman-teman personil band istilahnya. Nah dinamainnya tetap Udinler, tetap sosok Mas Udin. Kenapa? Apa namanya emang di Feng Shui membuat ini apa namanya? Karena muka sih Mas. Bejo ah? Muka. Lar, larahan. Muka sama kelakuan. Kelakuannya kenapa? Nah. Waktu itu kita sempat bikin nama beberapa dan kayaknya nggak cocok lah, karena di barisan depan ada orang sosok makhluk seperti ini kan. Oh, contohnya nama yang di skip tuh apa, nama apa tuh? Banyak sih, sosokan Inggris gitu. Oh ya iyo ya, Rahayu ya kayak mana buat ya untuk ini. Yo spie, aduh ya Allah. Tapi tadi dari jauh Mas tak lihat-lihat, tak kira itu personilnya siapa sih, lambuk kau gitu. Iya, siapa jenengnya kayak? Betul kau. Cuma cedak, wah lebih medeni gitu. Kayak bisa medeni, ini lebih medeni. Medeni cah cili. Mau gak diminum dulu Mas? Siap dulu sih. Ini endorse apa? Ya perlu aku dinyok. Astaga. Dulu Mas, itu personal gak tau, gak pernah bawain rokok. Penonton. Ya gimana ini? Masak rokok. Semuk toh. Semuk. Ada rokok rame. Masak air. Cangkep. Raimu. Rokok yang calke noto ya asam. Ben kok Srimulat. Iya. Oh iya ding. Terlalu lucu sih ya. Yang saya lu korek Mas. Ini nyantai ya gitu posisinya. Nyantai Mas, enggak apa-apa. Istilah konten gerbek musisi harusnya ngene emang Mas. Harusnya ya. Cuma dari kemarin saya tuh coba aku pengen dia tuh cerita Mas. Kalian kita aku personil. Enggak apa Mas. Sekalian waktu ngosidik gitu ya. Kan biasanya berdua loh. Wah, disamber ya. Disamber san. Mau ke sini meriang. Disamber meh dobel. Meh dobel nen. Sesuk job berikutnya ben dijak. Ngono aku mudeng. Ya apa-apa. Kancamu dikudeta silok kan. Jebul meriang ditulari dik nen. Konten saya lagi istirahat ini. Sopo ngerti? Apa ini? Rapopo ya? Udah apa-apa. Aku tuh pengen tahu, Mak. Di konten ini Mas Yudin tuh dari awal tuh seperti apa sih sebenarnya, sampai bertemu teman-teman, sampai kena bisa bikin single aku. Memorinya entah. Enggak, iya kan? Bener lah Mas. Bener. Ini sebelum teman-teman datang Mas. Iya. Agak serius sedikit. Bener Mas. Daripada nggak gitu, uang akeh ya. Dulu tuh cuma gelandangan. Dulu cuma sempat saya dipecat Mas dulu. True story ya. STM. Saya sekolah kan sebelum sama dia. Oh, STM-nya bareng tadi? Bareng. Terus dipecat sama dia. Kebetulan SPP-nya dia juga orang tua saya yang... Amin. Nah, orang tuanya yang bayarin. Asal utang budi ya? Ben utang budi cepul. Terus gimana teman? Akhirnya? Awalnya sih dulu STM nge-band. Nah kebetulan Mas Angga sering bantu band di STM sekelas. Oh. Cuma personilku bass itu kelasnya beda. Jadi kalau setiap ada lomba-lomba itu butuh teman yang sekelas. Oh, enggak. Waktu dulu padahal dia tuh sudah ngeband di luar. Oh gitu. Tapi kita enggak tahu. Enggak kelihatan ya. Gak tahu. Belum ada sosmed juga ya pas itu. Iya, enggak dianggap Mas Agudi. Ya Allah. Tapi itu biasanya digawe rata sedih sih. Jadi sebenarnya Mas Agudi ya. Oh no. Oh no. Ting. Tapi itu waktu STM. Tahun 2004 2003. 2003 2004. Gede banget ya. Sekitaran itu. Tua. Terus sebenarnya waktu lulus sekolah terus ketemu lagi Angga, dengan dia sudah punya video klip, punya lagu di beberapa band. Wah, ternyata ya
Alah, ngene iki lho. Anak band sejati. Alah. Ayo. Tak sebutke band-bande ra. Rasa. Kaken ya, kaken ra. Iya. Makasih banyak. Lumayan. Ya terus setelah ketemu lagi dengan dia sudah punya beberapa karya. Nah, dia kak nyentelik gitu loh. Kamu kapan? Oh. Sedangkan kita ngebandnya dulu bareng. Sedangkan dia sudah punya tumpuan segini, aku belum sama sekali waktu itu. Terus sekitar tahun 2016, aku pernah ngupload bikin lagu tapi pakai HP rekaman biasa itu loh. Oh, pakai kentrung gitu toh. Iya, terus iya. Saya share di YouTube. Genrenya Reggae, Bang. Oh, Reggae, Reggae. Aku waktu itu juga. Oh. Terus lagunya aku yang dulu. Enggak gitu. Orang ngono juga. Nah, ini Angga lihat di YouTube dan dia komen. Oh, itu di posting di YouTube pasti. Ah, dia komen desa. Pengen terkenal rak modal. Kalau berani beneran. Kalau berani rekod. Kan dia gitu. Tapi itu enggak tak anggap, maksudnya enggak angkat apa, cuma itu iya. Bikin oh iya ya aku tak maksudnya kayak sentilan membangun gitu loh. Terus aku main ke rumahnya Angga, terus ngobrol-ngobrol, diajaklah sama Angga. Angga kan sudah berpengalaman di rekaman di apa. Terus aku pertama kali pengalamanku rekaman tahun 2016 bulan November, masih inget aku. Jadian catat di hari ini ngeri ya, soalnya kan tak pos aku pertama kali rekaman diajak Angga di Rianpo ya, nyok. Rianpo Studio. Rianpo, di mana itu tempat? Rianpo Pamularsi. Oh, di Pamularsi. Gitarisnya Hipotenusa itu. Oh, alah. Dan itu serba dadakan juga, Mas. Terus aku setelah postinganku di YouTube itu dengan genre reggae, diaransemen ulang oleh Angga. Tapi liriknya tetap itu. Liriknya pakai itu, tapi untuk aliran musiknya ganti rock and roll. Oh. Nah, ganti rock and roll. Dibikini gate sama Angga, bassnya juga diisi Angga. Nah, terus kebetulan itu waktu itu dia nyari lead agak kesulitan sih. Maksudnya enaknya dikasih apa nih? Agak buntu kan. Kebetulan Mas Bluri main ke itu Rian Studio. Oh, enggak sengaja. Bentar Mas, tak bagiin. Mas Bluri. Mas cerita Mas, cerita Mas. Ki bahasane luwih ketotoen Mas Bluri. Cita sekolah itu terus mulai kuwi ya, tekan kono ya. Tekan Mas Bluri tiba-tiba datang. Lah ini soalnya antara cerita dobol apa tenan kan Mas Bluri yang tahu versinya. Menawa soalnya aku akan dobol juga Mas. Kira sing biki enak iki enak. Enak sini tuh. Oh iya ini Fu ya dari Mas Kesit. Mas Kesit. Oh, Serambi ya Gim Green. Ya Gim Green. Apa namanya Mas ini Mas? Fu, fermentasi. Fermentasi apa salak apa apa? Ini dari nami apa tadi? Jagung. Pisang, jagung. Jagung. Oh, jagung. Bikin sendiri ya berarti ya? Mau sih Mas. Enak kok dibikin. Kadang juga aja, bikin bareng-bareng Mas, enggak sendiri tuh. Kadang sendiri kan bosan tuh. Entar. Garing dong. Kilo garing dong. Ya, tapi bener. Aku tak menang. Tapi bener. Nah, ini masuk istekal gitu. Bluri habis makingin pesanan kaset di Kamstore ini. Bagi teman-teman agak promo enggak apa-apa. Enggak apa-apa banget. Bagi teman-teman yang mau rilisan fisik di Kamstore ya. Ini. Nah, ini diedit nembe ning sore kan ono tulisannya. Tes ki ning kene ning sore. Link-e barang ono ning sore. Ono kabeh wis. Tenan. Ning ngene iso tuku vinil opo segala macam ono kabeh mesti. Andre wong enak. Iya. Tenang aja, tenang aja, blok-blok gitu. Oke, Mas. Tepuk tangan lu. Kayak Gusti Allah tangan luru ora tepuk-tepuk. Makan. Wis, kedatangan udah kedatangan Mas Angga. Terus lanjut Mas Bruri. Lanjut nanti semua personil, B. Kancang-kancangmu. Siap. Ini belum. Iya, belum seberapa. Makanya itu. Makin rame aku makin diroyok. Deg-degan loh, semakin rame. Makin rakyat aja ditutupi ya. Ini Mas Bruri, tadi kan cerita-cerita tuh. Jare, awalnya bikin lagu terus di aransemen sama Mas Angga. Nah, bingung cari melodinya, ternyata Mas Bruri gak sengaja main di studio apa tadi? Bentar. Ntar toh, ntar delete. Jadi ya, jadi itu pas ke situ ya ngopo ya. Oh, film. Lagi mau download film. Oh, itu ya yang X itu ya Mas.
Kameranya mau tidak sih tidak. Tapi tahu nama pas lagi ngeband kan, yang Octopus lagi ngeband, nah diundang bojone ngalah. Rata dijak mas. Oh, kunci gue ya. Saiki anake rada gede to. Papa mau ngeband lagi mesti gitu wis. Wis pindah dikuncian saiki. Tapi Mas Angga ngerasain enggak gitu, Mas? Enggak sih. Kalau Mas Udin enggak pernah. Cuma bengkak-bengkak sini. Kenapa bengkak? Gondok. Ini pinggir dipasung, Mas. Darah di Wong Edan ya malah ya. Enggak boleh main. Farudin Unyu. Mas. Baru di Uds. Hah? Mas, dilempar. Babu. Gila sih kadung tak burgo lo. Duwe kanca ngene-ngene. Wah, tenang. Sampai turu gue lo. Lo ngimpi. Ini dulu kok. Lintur terus ya, lintur. Lintur. Tapi dulu dia temperamen lo, Mas. Sebelum teman-teman. Iya sih, bener. Desa lo ya. Iya, iya. Serius, dia berantem. Ngurah ya. Tak jual terus ya, tak patah nih. Wih, ngeri wong itu ya, setahun banget ya wong itu. Ini ngebis ini guys, terus. Cuma nyindir wong. Ini kayak lo melebu gak lo? Wih, sudah. Aduh, ini ya, setelan penjahat ya. Jadi Pak Bu pesan karo di Sony. Itu ki. Hi. Ora. Alasane cuma masih sitok di Injil. Kok terus ki. Ini ki lanjut. Tapi ya, lanjut. Iki Mas Bro. Lanjut. Lanjut aja. Ki gira lu. Wis rek kok men. Ayo. Jadi itu aku apa ya? Main ke rumahnya Rian itu toh. Nek memang nek malam itu biasanya Fakir Wifi toh. Mumpang Wifi ya kan, nonton film sembari iki lho apa war itu lho, COC itu lho, Class of Clans. Oh, zamannya itu ya. Heeh. 2016 ya. Iya sih. COC. Aku enggak ngerti kan, aku biasanya langsung masuk ke kamar kan sampingnya gitu kan. Nah, ternyata lho, ono sing rekod to aku. Yo, anu upil mbok karo kancane yo. Kok anu gimbal kok gendruwo. Apa gimbal rambutnya gimbal. Elek kan Mas, wah lem juga. Oh, aku itu kan. Tapi kan mambu. Tak pikir oh mungkin gawe jingle go pabrik. Ntar cari garam men. Nah, terus habis itu sempat incang-incang tau ingu-ingu gitu kan. Nah, terus supir. Masih ini. Apa? Kita mau disini. Disini apa ngawurmu lah, wong lagu dirang ngerti yo. Ini nih, tau ada pipis, gusing letan Mas. Mas, wajah ini gak sinkron dengan ini lho. Ternyata lembut nih lho. Sosokan gusing naik following itu. Apa ya, no netral. Ngelet gitu ya, ya. Apa kalau trapis banget. Trapis. Tapi itu, lagi lagunya apa ya? Mas, disini. Hei mas, dulu mas, disini mas. Oh, tapi udah rank and rail itu tuh ya? Ya yeah. Belum ngerti, maksudnya belum ngerti. Terus akhirnya kan, ini ada part kosong ini tuh. Terus diisi notasinya, partnya mulai dari ini gitu. Ya guys, isi langsung situ deh. Sudah, tak tinggal nge-game meneh. Oh, sudah. Sesimpel itu ya? Iya, dadaan. Orang ada rencana padahal ya? Ya terus, kan sempat, anu tau, pada karo siapa, Angga. Tapi ini, alah sembarangan. Yang sembarang penting kocok ini penting lagunya dia diwis seneng dunia akhirnya hati mendong. Oh iya paling itu yang terakhir. Oh. Itu tahun 2016 video klipnya tuh berarti 2019 19 ya lumayan udah 1 juta viewer ngeri ya, ya? Enggak mas. Hah? Video klipnya tahun 2020 pas pandemi. Awal pandemi ngeri ya bulan Maret Aprilan. Ternyata pencapaian ini cuman aku dua lagu sing iso tak setel berulang-ulang. Seperti itu toh. Niatnya gitu ya, aslinya ya. Kamu tahu rumor yang beredar sekarang apa enggak? Apa tuh? Ya karena kan sering-sering bikin ini toh, sering bikin konten-konten lucu gitu. Terus ini angkringan. Rumor-rumornya itu adalah
mau ditarik manajemen sama Pak Eri. Wah, wow. Masa Mas? Waduh, berarti Mbak Sugi Bornean tuh nantinya? Cuma... Bukan. Oh. Dia yang masuk, ngesuk, ngesuk, ngesuk. Ngesuk? Ngesuk. Ngesuk sereal. Oh, iya, iya. Ngawur, ngawur. Cuman kita di harus dikeluari. Paling nah, apa abis ini sekaro ya sebenarnya yes. Anu mau apa? Rumor yang beredar gini. Ya. Rumornya beredar seperti itu. Kat-kat ngawur. Terlalu ngawur Mas. Bener di kat. Bentar rente. Ngesih. Oh iya iya iya. Ya mau tekan dikwi. Ya rumor toh. Rumor lagi. Dilegok ya rumor. Oke masuk. Ngawur ngawur apa? Rumor. Ya kan mbok anu paling nanti kita-kitanya itu. Buat batu loncatan toh, buat udin. Ya memang itu, buat menurut tenar sih Mas sebenarnya kita. Jujur nih Mas ya. Iya. Ini enggak ada yang tahu nih memang. Tapi kan enggak apa-apa ya Mas ya. Demi yo, udin. Yo, yo. Uf, uf. Apa? Aku lihat orangnya sih Mas. Hopi itu harapan. Iya kan? Hopi itu apa? Harapan. Harapan hopi. Hopi. Hopi itu harapan. Yes. Jadi katanya katanya saya lagu sudah enggak lucu. Lucu udin gitu. Oh. Dia tarsinya dia memang lah iya, setara ya sebelumnya bukan setara lagi Erik. Oh malah Mas Udin mau ngodong ya tuh gue mau nonton pasti nonton pasti nonton ya kan biasa gitu kan malah mbok tek jenenge sisa iya emang loh gila Pak Erik loh saya sih ini gila Sela itu sekarang serius iya ya nonton serius Sela nonton tuh kan loh Sela butuh aku bener tuh halo Sela masih lagu Sela ini mah mau kenal apa kenal? Kok kenal gue? Sok-sok Anto. Sok kenal sama Anto. Sok kenal itu mau. Ya serah kenal. Ayo. Las sekarang mau. Gue ke dinding nih. Mas, aku tim. Ya, lu tuh. Tapi hampir angkringan. Angkringan Bu. Tapi sekolah jenengnya ini wis menjual banget tuh Mas. Udin. Iya. Dulu kan nama Udin sedunia. Nah, terkenal. Terus siapa? Apa tuh? Udin kayak Jaya-Jaya itu loh. Apa Udin Komarudin gitu. Oh iya kuwi bareng. Lho ngawur. Sing polisi sing jaya-jaya itu. Oke. Lah iya sapa jenenge lali aku. Namane sapa? Mas Sapta. Si Udin iki tuh ora ono. Udin. Iya Brito Komar kita. Norman Udin. Norman Udin. Udin. Udin loh. Gurine Udin loh. Mana-mana Mas? Apa? Ambil temen gitu sing dadi kan. Oh iya. Udin ngono gitu. Terkenal bareng. Udin ini nama hoki lho. Ya iya. Komedian bisa nonton lu, tambah ini papat. Papat. Saya lagut, lengser. Lengser, so serius. Ngabur, ngabur. Lu, dia bener-bener. Jogja. Sela jobnya serius. Lu, sekarang Sela ini untuk job teko, untuk job teko perusahaan gede. Masuk celalean rai itu tuh ya. Eh, ngabur. Lu, Pak Erik ini mas bro. Lu, Pak Erik. Kudu kan lucu terus Pak Erik. Lah iya makane. Loh, iku langsung menjual Mas Nan, hoki ya? Hoki. Hoki adalah hoki. Ibaratnya di Sogi Borneo ada Fanny. Fanny. Nah, Dek Fanny. Nah, iki langsung mlebu sereal. Iya. Loh, vokalisnya saya iki jenggotan. Bukan ya jenggotan bukan. Tarsan total. Tarsan total gitu. Biasanya kan saya pakai anu toh, pakai wig toh. Oh, iya. Enggak perlu. Tarik. Eh, jumbul. Mengurangi budget buat wardrobe. Wardrobe ya. Enggak usah. Kesan jenggot-jenggotan ya toh. Enggak usah rambut. Rambut itu sudah panjang. Oke, kurang apa? Lucu-lucu. Gitu. Berkarakter ya. Berkarakter. Karakter banget. Suaranya api. Oh, arak jojo. Wis aja bahas wis sing iki. Apa Mas? Sing iki lho. Hop. Wis mimis. Ada di. Mimis. Sing iki hop aja dibahas. Aja dibahas. Aja dibahas. Gini lho, gini. Malah. Satu kuwi. Ya toh. Dikasih kita biar apa? Biar bagus toh, menarik toh, iya toh, Udin itu menarik pitane jajal wong liko dodone ono pitane soalnya iya serius bener serius tapi ini video klip enggak dibuka oh ya. Hah? Di video klip enggak dibuka oh jadi karo bojone soalnya dadi ale kan ada mana ceweknya itu oh yang digendong ya yang diculik itu aja setelah take ya video klip. Ceweknya itu sih kan namanya Nadia itu. Nadia. Langsung keluar kota Jakarta. Sangat putung, sangat putung. Tetep mata tuh. Di panggul. Langsung ke Jakarta dia. Oh, langsung istirahat Jakarta. Menghindari. Iya. Anu lho kayak. Oh, alah. Kowe iki mesti beban iki. Bar iki kok dadi anu cemoohan, cemoohan. Aib gitu. Sempat 3 bulan trauma. Oh, enggak mau ketemu. Barusan ketemu kan kemarin pas ada tour itu ya, busuk itu ya. Nadia kan ikut toh.
Akhirnya ketemu itu kayak apa ya, canggung gitu loh. Oh malah gara-gara ya, pakai gendong kan ya. Sebenarnya ibu itu lebih enak sih, canggung sebenarnya jijik, lebih jijik. Terlalu indah. Langsung ih, ini apa? Ih, ini nondok loh. Langsung apa? Batu kita itu batu loncatan. Oh gitu. Batu loncatan saya. Nah, apa-apa, teman kan mendukung ya. Makanya kenapa misalkan kalau mau anu kan ben, biasanya ya, biasanya kan band kok Dewa kan singkatan dari nama-nama nih personilnya. Personil. Super Gnet bareng ya. Heeh toh. Heeh. Iki Udin Lar. Enggak ada jenenge Bruri, enggak ono sing jenenge Angga, enggak ono sing jenenge Pajar, enggak ono sing jenenge Tobi. Tobi ya. Iya toh? Oh, aku ngerti Mas, mungkin jeneng tengahnya Mas dijebuk ya Mas. Apa? Mas Bruri ada R-nya ya? Ada, boke ada. Mungkin sebenarnya ada. Kalau tak belain dirimu. Sikit. Siap-siap lo transfer lo. Jelali. Enggak anu rawis apa subsidi seminggu free. Nanti ae sarapan mau siap diambil. Sarapan. Aku serti sri rezeki cedak kok ndo ya. Cedak. Dino-ingo dari jalan aja kelihatan. Memang buka cabang ning Kawi ra Mas. Kawi mboke ngeterke kado nyok yo. Oh iya. Dalane bareng kan blusuk kok. Ngono ya ternyata ya. Luar biasa emang video klip. Sing garap video klip sapa Mas? Mas Bancak. Mas Bancak Sugiman. Mas Bancak Sugiman. Bancak, iya. Tapi ya pas aku suka pas iki lah apa efek tembakan bareng gitu. Jadi kalau Mas Mas Bancak itu emang spesialisnya movie clip. Oh, pantesan. Jadi mesti kadang sama lagu ya. Lagunya berapa menit gitu kan, mesti nanti dikonsep sama dia, digali film ya. Itu akhirnya jadi kayak film. Mesti kayak gitu. Mas siapa tadi, Mas? Mas Bancak. Mas Bancak Sugiman. Ruang tidak kreatif. Ruang tidak kreatif. Iya ya. Iya kan? Ya, pasti ruang tidak kreatif. Oh. Sebelumnya kan Mas Bancak juga ada project sama Roy Joko. Roy Joko. Roy Joko Pemeran. Iya, tip-tip dah. Talentnya ini Udin. Lu kamu lihat toh? Dan lihat toh video klipnya Mas Roy Joko nih ya, Joko Fok itu kan. Yang judulnya album solonya. Dia itu benar-benar sosoknya dia. Loh, Melody Harmony. Itu talentnya. Iya, Udin. Ngeri. Itu pas lagi gondrong apa pas lagi gimbal? Tanggung. Gondrong tapi tanggung. Itu waktu itu memang mukanya sih dia. Miskin. Terus melas. Wes itu wah realita banget sih. Untung itu Mas Roy juga pas banget sih. Oh, relate ya dengan kehidupannya ya. Banget. Malah suruh merangke yang style orang menengah ke atas, malah sulit. Masalahnya kan selama hidup ini aku mendalami karakter itu sampai ke bawah ke kehidupan. Nyata. Oh, sebenarnya sampai sekarang aku masih belajar mendalami karakter ini. Oh, jualan apa? Ngono. Kalau lepas dari karakter ini sebenarnya bisa. Cuma kan tuntutan juga sih, Mas. Wah, bulleting. Songong padahal yo tenan. Berangkat. Aku tak dulu Instagram-e perang. Dulu iki apa? Dua barang-barang mewah kok ya? Iya. Ngeri. Siapa? Dirimu, Mas? Enggak, tau. Sepedanya mah sepeda lowrider jaring tapi dah. Enggak, sepeda aku sepeda dari rangka parabola. Gua sendiri yo. Kasian, Mas. Aku buka. Rodane itu lho, sing kalau mesin kesir-kesir lho. Sing depane gede lho. Mas, kenes, Mas. Tahun iki piye? Sepeda iki rangka parabola sing ra iso mbayar. Enggak, dijabut. Para burane kan gak kan gue. Lah iki sepeda saking kenese. Timbang dirosoke ya. Lah iya dirosoke. Mari Bu Mas. Oh tenan. Itu dari barang bekas. Kapan-kapan kamu ke ini mampir ke rumahnya di mana tuh? Udin. Srikaton loh. Cuman ya sangu minuman sendiri. Kan pelit Mas. Nanti kamu disugui lele kepalanya sebatok kelapa. Itu apa sih? Lele. Lele asli gede. Emang peliharaan apa bi? Pesugihan atau? Dan tetangganya. Dia hobi juga sih. Nyerok tetangganya. Tanpa izin. Dibopong enggak anak bayi. Lele ya. Dan aduh unik emang makannya. Manajemen apa wae pasti tertarik ya. Ya. Karakternya nol ingu-inguannya wae. Gak ibu. Ingon-ingone sing manen dek neng, sing ingu tanggone gitu lho. Unik lho gitu lho. Dititipke ngono kae lho. Makane tanggone mbiyen duwe kucing anggur sing larang Persia ngono. Iya. Tapi dikandangi rapet saiki. Soale lele wis ilang. Sik Mas kaduwen kok. Enak iki yo. Tapi unik emang ya. Enak.
ini dia. Pantesan iso nyiptake lagu bareng ya. Songwriter ya istilahnya kan. Songwriter. Tapi dia iso lagune yo. Tapi iso kata-katane piye sing? Nanti tak kasih linknya. Nanti tak kasih linknya disempil ya. Biar saya belum ada yang serius, belum ada yang original. Belum ada yang ngupload itu dalam konten apapun itu. Benar. Soalnya aku original au. Tak pikir gini awal-awal ngerti tak pikir gini apa? Rambutnya gimbal gua kok. Digulung dhuwur ngono kae to. Pakene Damian Marley ya ngono. Yaman gitu sih ya to. Jebul Damian Damian sempurna. Iya. Kang selap lho. Iya boleh juga. Iya. Wah, Damian Marley ya ngono to. Reggae iki mesti iki. Sulap. Yaman gitu. Jebule lagune kok tegar iki lho. Ora yo. Tapi nek tegar kan mungkin kecil orang iba to. Lah iki tuh wae bangotan iki kok iki coba nek sore-sore surup-surup to gitar iku wining ngene pinggir sumur ngono iki. Kuwi darane anu lho iki marai sawan cah cilik lho. Kena sawan iki lho. Mari-mari Mas. Ah, meneh sengkolong. Anak cah cilik kayak dino bengkle gitu. Iya ya. Kayak gelang lho. Kayak gelang dino bengkle itu. Pas banget ngene saya gelangan wis kan rada. Oh iya. Kupluk kene yo. Oh iya. Kok nek gene ngene dipupuk kene ngene kene iki berarti semangat apa? Enggak. Kuwi se apa jenenge parah banget kuwi sampai dipupuk kene ngene. Kene apa? Ngon batu. Wong biasane digelangke ngene to. Tolak sawah banget. Dolane ning sumur ya. Iya. Saya kira serawan nonone pam, wis modern saya kira. Ngeri. Filosofi banget berarti mas ya. Hidupnya penuh dengan teka-teki yo. Iya. Kata-kata lu. Dan penuh pengemasan. Pengemasan. Tapi saya kira mayan makmur ya mas ya. Gimana makmur? Gimana? Ya mengalir mas. Mengalir. Kadang enggak. Kok tak kintir toh, ngalir toh. Sedang geografi ke muga medun terus terus dirangge muga jadi tidak nek ora muga terus muga amin sama malaikat di alhamdulillah merat we alhamdulillah mas ini alhamdulillah ya lah iya masih stabil usaha maksudnya masih stabil mas alhamdulillah stabil stabil mas cicilan motor setelah 2 bulan pas lagi angkringannya diangkat sama satpam. Cuk udah ngerti pas harus dikada di alamat terus mau ada nih kok. Tapi naik usaha dari angkringan tuh apa punya bisnis lain Mas Udin? Dulu ojek online bareng awal-awal pandemi. Hah? Kan nganu awal-awal pandemi sepi banget itu awal-awal. Oh, iya. Terus nongkrong dulu yang jaga angkringan Mas Angga ya? Angga. Terus dulu wajah ingin ini kan mungkin memprihatin tuh. Terus suruh bantu gantian dulu paronan seminggu tiga kali minggu libur. Oh. Senin sampai Rabu Angga, Kamis sampai Sabtu aku. Ngebeni kapan Bin? Ngebeni siapa dia nggak punya Bin Mas? Ngebeni itu kan utuh tuh, ada yang gitar, ada yang drum, ada yang siapa Angga. Oh iya, solois karaoke. Minus one. Kalau diajak main sok sibuk. Padahal punya personil. Terus datanglah sama saya, siapa tuh yang bukan gitari, buat iki, ya itu. Oh itu ya akhirnya ya. Terbentuk kalau apa personil yang satunya basis Mas Fajar itu? Ya personilnya itu juga dibentuknya di angkringan juga. Jadi aku beruntung banget masa-masa pandemi disuruh Angga ganti jualan angkringan terus ketemu teman-teman. Oh. Kebetulan teman-teman banyak yang band juga. Heeh. Ya? Oh. Rasane ngene ngesif, ngono iki lho. Ngesif pasti. Pergantian. Iya. Ngono. Cukup dadet masjid piye? Iya. Dapat teman-teman baru band malah di angkringan. Oh. Terus personilnya ya teman-teman lingkup itu. Widih. Jadi masa pandemi ini tuh ada minus juga ada plusnya. Iya sih. Buat saya pribadi. Alah. Topol deh. Berarti sampai soal tuh yo oi sing kata-kata apa ada berkah di balik musibah ki Denen. Oh. kena ya tali kasih yo. Tali kasih tapi kemewal ngeri baru aku baru kali ini masih barunya gerbang musisi terus ketemu musisi sing musisi asli gitu mas. Bukan mas. Udah ya imitasi yo maksud di sing iki iki maksud apa iki bukan guru yo soalnya luar biasa
lagu ini itu terinspirasi dari apa mas? Lagunya jadi kan AU ya? AU nah AU, oh apa gue? AU itu sebenarnya hangat ya, tapi aslinya ada S nya tengahnya. Kira mau ngasuh itu lho, apa lho? Bentuk kekecewaan itu lho. Cuma kan kalau mau disebut makian, vulgar kan gak enak tuh, asuh gitu. Pip, mesti disensor. Takutnya kayak disensor gitu lho mas. Barangkali di banned juga ya? Sebelum disensor, kita sensor sendiri. S nya diilangi ya? Hewan tiga huruf gitu lah wis. Hewan tiga huruf. Kak Jojo cadel. Oi. Hello. 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 Banyak kan apa sekali pelo. Nyanyi. Iku wis pirang menit, Man? 15. Mulai. Oh iya. Durasi 2 jam iki. Ganti sih iki kamera. Iki sik lah. Oh iya iya, enggak apa-apa. 20 ya, pasti 20 terus gigi ya, ganti gigi ya. Sopo, tekan apa? Nah, tekan AU. AU, nah ini kebetulan personilnya yang lainnya udah banyak banget di luar, udah pada datang ya? Iya, ini ganti-ganti ya, ganti-ganti personilnya. Cuman, personilnya outsourcing. Outsourcing, bener. Menyesuaikan. Rencana juga mau cari ganti vokal loh. Bener buka, dok. Muter ya, jadi ini ya? Waduh, waduh, waduh. Tapi udah memang luar biasa, ngeri. Judulnya itu unik banget ya AU ya, jadi kayak emang kayak filosofi banget gitu. AU. Sudah tanda tanya dulu tuh, tanda tanya. Iya. Ini sebenarnya tanya tanya ya. Apa? Bener. Istimewa. Tapi yang ngecek video klip sendiri dari mas Banca tadi. Mas Banca, tapi dia mendalami lirik, dalami ini alurnya apa sih, dipelajari Mas Banca dulu. Terus dituangkan di versinya Mas Banca. Bentuk penyesalan terhadap pasangan, tapi dibuat versi Mas Banca, maksudnya dikembangkan lagi versi kekecewaannya lebih dalam PC. Nah terus bar lagu gue, bar lagu AU udah nyiptain lagu lain gak mas? Udah ada beberapa. Oh gayamu gitu loh. CLG gayamu jadi lo CLG udah ada beberapa lorok ya beberapa kecewa ya, menciptakan satu kan nih. Iya bener. Ada dua beberapa. Betul. Ya sok-sokan sama judul. Yang kedua apa nih judulnya nih? Yang kedua belum ada judul, yang ketiga Rock Mini. Rock Mini. Yang Rock Mini terinspirasi siapa mas? Rock Mini sebenarnya lagu dari bandku STM Sekarat Impossible. Akhirnya jamin bahas lu. Guru-guru iki ya. Dulu sekarat sama dengan petingkah. Ini nanti ada slide-nya foto. Nanti dikasih fotonya. Udah ada. Siapa kan? Siapa kan? Berarti kalau tenang. Nah, ada. Patnya piye, Mas? Posenya. Iko. Iko. Wih, api-api ya. Dari kerja bakti gitu, Mas. Nanti tak kasih. Sekarat Impossible. Sekarat Impossible namanya aja filosofi juga gitu. Nah, sekarat itu petingkah. Impossible enggak mungkin. Oh iya, enggak mungkin petingkah. Oh, pokoknya jelas lah, aku serasa tiga tuh, nggak jelas mas. Band STM ya? Band STM dulu pernah punya beberapa lagu, salah satunya Rock Mini. Oh. Dan itu juga diambil liriknya tok, soalnya di aransemen ulang sama personil UDN LAR yang sekarang. Ngawur. Sopo personil personal. Please mas bro, personil mas. Please. Bisa. Dia nang personilmu ya diundang wajar. Ayo ya, bisa kompak kan langsung orang. Nonton personel di sio-sio, vokalisnya di sio-sio. Tapi emang ket awal ngeband itu vokalis maksudnya? Iya vokalis. Soalnya yang lain nggak bisa apa. Tapi ya. Malah nggak bisa gitar, nggak bisa apa-apa mas. Kalau gitar bisa cuma kan part-part kasian yang juga. Pokok-pokok aja. A. Di situ toh cuma 1, 2, 3. Paling emang sih gelidang kok ya udah nanti lu. Besok apa lu? Paling cari nada gini toh. Oh ini dapat nih A minor. Itu. Berarti sama cokot tank itu orangmu gitu. Bisa macam berarti toh. Bisa toh yo. Oh. Kita toh anak lulusan itu kayak spiritual seni. Juga, Mas. Spiritual juga ya. Pawang itu pawang hujan juga bisa. Emang multi talenta ya, nggak salah sih manajemen artis juga mesti ngelirik ya. Makanya Pak Erick tadi ngincer. Iya. Selain Pak Erick juga nanti bakal tak sopo ngono ya manajemen artis. Mungkin Adit Mada juga bisa. Republik Cinta apa? Aman.
Oh, masih terlalu jauh. Kok ana wedi ongkos sok dene nang. Di ongkos. Kereta ada aku rapid. Ben-ben ana di ongkos gitu kan. Kicau ke Budu juga bisa di-take. Baik ya, sebenarnya Kiki Prana ya. Kiki Prana Lewu. Iya, Prana Lewu. Siap, siap. Kita Mirzani. Oh iya. Kita nanti. Nilai lu. Bunder. Janda seks, Mas. Dia yang bahasa keri, Mas. Lu cucu. Cucu. Jangan buat pancing sawat. Kat-kat. Jelek soalnya. Rasa jelek banget. Soalnya kok tak lebok asli Semarang bareng, Mas. Asli ini asli. Kau nahan, kau nahan. Elek. Elek banget. Gue pancing Siti, elek. Yakin. Lagi, ada sih pengen ngebahas seks apa? Apa lagi? Jar, Fajar. Sini, Jar. Mas Fajar. Kini toh. Sesuai dengan bidangmu, Jar. Masuk, Jar. Mas Tapi juga datang. Datang dulu. Nah, iki sing duwe iki ya. Jar, masuk Jar. Pacar Tobi. Tobi melayu kok. Oh iya, soalnya dia enggak mau juga soalnya kalau konten ini masuk melibatkan saya, dia kredibilitasnya turun. Oh, downgrade. Heeh. Saya sebenarnya juga aduh. Enggak enak ya pacar. Makanya aku ndampingi, Mas. Ndampingnya tuh corek. Ndampingi barangkali ada kata-kata ini ya melenceng. Langsung tak gulung langsung. Tak kecerak-kecerak, Mas. Asem aku nek duwe kanca-kancane ini ngeri juga. Ya. Lah ayo. Turu tiba-tiba juga dalam tekanan, Mas. Turu tiba-tiba di pundaknya ini beduk. Hidup dalam tekanan ya. Hidup dalam tekanan. Real. Tapi plong lo. Iya, Mas. Plong. Jadi plong. Iyo iyo ra ono sing apa batin ya. Batal. Los, los. Los. Tap tap jar. Beh. Tapi beh. Tiga apa? Ada tiga step untuk dalam berteman. Satu perkenalan, dua beramatama, tiga sikat. Semua sama. Apapun pangkatmu, apapun namamu, pokoknya kita sama. Tiga step ya? Tiga step. Apa tadi, Mas? Nggak inget? Pertama, perkenalan, dua ramatama, tiga sikat. Kita sama. Baik, Tepu Walker. Mas Tepu. Tapi api ya. Jadi mencerna iki ya emang kata-kata. Apapun pangkatmu, apapun anu bawah atas ketika kita ngobrol nongkrong bareng, kita singkirkan hal itu, kita sama. Ampatan iya, bersama. Iya. Ampatan sama dengan ya gini, los. Enggak ada rasan-rasan, enggak ada apa semua. Berarti anu iki dolanan layangan tapi ragu layangan ya. Nah, ragu layangan. Ampatan nang ngono. Wis e karo go gotek tuwo ngono. Kelasan. Emang unik. Tapi rata-rata ke lebih maksud ini ya bercerita tentang apa, Mas? Konsep-konsep Udin Lahar sendiri ki apa, Mas? Kalau yang AU itu kekecewaan terhadap kekasihnya. Kalau yang sosokan kekasih. Tapi Mas. Yo, maksudnya pasangan lah, pasangan. Cek pasangan ngene itu. Sing Rock Mini itu maksudnya orang tua yang sekarang yang ada ya itu. Sekarangnya lifestyle-nya mengikuti anak-anak muda, maksudnya sudah tua tapi masih ikut narsis, ikut nganu. Sebaiknya kan udah lah, biarkan kami saja, kamu istirahat. Istirahat. Biar kok dikasih cuplikan liriknya toh. Iya. Nyanyi dikit toh. Sok melodi cangkem-cangkemen ra apa ya? Liriknya sih. Deling to kan iki. Lho, jare isi to ini zaman pakai rok mini. Nenek-nenek pun mengikuti karena iklan di TV-TV kebaya buang. Rok mini terbeli. Kami ben lah fals ini api. Tapi di gendeng kelas. Masa, Mas? Kunci D minor. Masalah kamera. Kamera. Oh, no, iya ya. Jadi pengalaman manggung gitu. Oh, mana kita buka air mentret. Obat mentret apa? Iki, apa jenenge? Ada Neo. Oh, jadi sebut komplit. Neo. Sing oren kuwi to? Sine sosop. Heeh. En sosop ya? Yes. Terus ada yang kandungan apa itu? Daun apa? Pocone jambu. Oh. New dia apa gitu. Ya, dia gitu. Dek gampang. Apa, Mas? Manggung. Manggung. Welas. Enggak iso. Mampet. Mas. Iya, bolak-balik keluar ya toh. Tapi ini intip-intip mlebu meneh. Intip-intip mlebu meneh. Sampai wajah ini pucat-pucat. Kok iso ya? Cet.
Nah, itu otomatis ya mas, itu memang settingan sih sebenarnya. Jadi Binlar emang dituntut untuk bikin buat karakter apa gini, oh dibuat karakter grogi ya. Jadi aku ngikutin teman-teman juga sih. Bener ya, ini istilahnya kayak apa jadinya? Branding ya? Branding. Grogi adalah branding. Orang-orang nastapa tau. Jadi berarti kan berbising. Kadang kan anu tau, tetap kita-kitanya tetap curiga lagi semangat apa kok pengen berbising. Sing tak disingi ke apa? Nggak, soalnya gini mas, waktu itu, waktu main itu ya, kamar mandinya bagus mas. Aku pengen coba, soalnya kamar mandi di rumah tuh jelek. Kan mayan buat foto-foto. Niatnya ngerana ya? Iya tau. Tapi gak metu ya? Nggak, tapi gak kebelet juga, itu cuma penasaran aja sama kamar mandi. Si pembelaan nih. Pembelaan. Jar. Bermain toh. Langsung melayu kamar mandi brojol. Wah, sawisan itu. Iya kan? Iya. Kok bisa ya? Mas dipanggil tuh, Mas. Oh iya, Mas Ajar. Jar. Ndang lo. Jar. Yo, Jar personally. Sombong Mas Ajar. Ini kan iki som lebu kabeh ya. Lebu to. Pitopi sekolah lo. Ngono ta. Mas tapi. Masuk. Ayo ta bercerita sedikit. Tak panggil dulu ya. Ngeri. Ini to ngobrol-ngobrol tentang aku sih to bareng-bareng to biar ngapus ini rak konangan. Iya. Mau diapa-apa kan memang mereka-mereka tuh memang levelnya lebih di atas dan aku kayak digandeng gini loh sama dia. Lebih senior ya. Lebih senior di bidang ini. Aku digandeng gini. Apapun itu aku tetap terima ya. Oh, udah terima maksudnya tak saring. Oh iya, ini ada benernya. Ini ada benernya. Oh, aku memang oh iya gitu kok buat ngano aja pemicu buat berkarya kayak ya. Guru-guruku. Jadi personil ini guru-guruku. Iya, ini iya, guruku. Iya, aku makanya iya. Aku beruntung dan terima kasih sekali sama teman-teman ini. Oh iya. Kalau kita sendiri kami. Oh. Ngalir ya asli nih ya, pejomong mengulir lali. Nah, ini malah api. Iya. Gila ya. Memang benar. Terima kasih banget sama teman-teman yang selama ini support. Dan tanpa diduga itu ketemu ini pun enggak direncanakan deh apa. Memang dipertemukan sama yang kuasa sama pokoknya takdir ya. Nah, takdir ya. Memang beruntung lah, aku beruntung. Walaupun teman-temannya kayak tadi ya mas, gue udah bubar, usaha nyaman jadi, usaha nyaman mas. Tapi ngangen nih. Nah, kue ngeri. Walaupun omongannya pedes-pedes, tapi kan apa-apa ya mas. Tetap kekeluargaannya. Bahkan yang sebenarnya teman ya malah yang kayak gini mas. Daripada di depan gini-gini, ngelus-ngelus gini ternyata. Nah, mengannya bener kayak tadi, jangan seperti ular piton ya. Iya. Itu memalukan banget tapi mematikan. Meremukkan. Nah, mas, terakhir mas closing mas iki sekron gambar kopi mas ya. Waduh. Harapan kedepannya buat Mas Udinlar sendiri apa mas? Harapannya segera menyelesaikan lagu-lagu yang kemarin direkod belum selesai. Semoga segera selesai dengan bantuan-bantuan itu apapun itu materi apa, segala materi segala itu segera selesai yang ada terus bikin yang baru-baru lagi nanti buat single insya Allah bisa punya album amin, untuk Allah. UDNLAR ini semoga amin terus kesannya ini mas kesannya konten ini mas dan aku pribadi baru ini mas maksudnya gerbek musisi senalirin terima kasih buat konten jeng-jeng ya konten jeng-jeng ini terima kasih sudah main kesini udah tanya jawab di sini tukar pengalaman pokoknya terima kasih lah ya aku juga mohon maaf ibarat kita bercandanya gimana atau loss gimana pokoknya yang terbaik buat konten jeng-jeng ini kedepannya lebih baik, sukses, sehat selalu pokoknya. Amin. Dan kita juga dari jeng-jeng matur suwun banget mas ini udah di mas Beruri juga terima kasih Cup Store ya. Siap. Udah dikasih ini diizinkan buat Beruri deh, mas Beruri. Lo nggak nih diundang bocor nenek. Oke pokoknya men sampai ketemu lagi ya di gerbek musisi selanjutnya. Siap. Gerbek musisi selanjutnya ada Mas Fajar lagi nggak nanti? Bisa kemungkinan soalnya di Semarang ini dia personil
ngeri. Berapa banyak? Oke, pokoknya langsung aja. Dan buat teman-teman yang mau kepoin Mas Udin Pilar, Mas Udin Pilar. Langsung ada di sini. Siap. At Udin Lar. Ada underscore-nya enggak? UDN underscore Lar. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Iya. Slanker. Peace. Bek ngolet-ngolet ya, Mas. Turun tenan. Wis. Siap. Wis. Oke. Wis, Mas.